Pemirsa, warga pesisir yang terdampak tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan mengeluhkan bau menyengat dari genangan minyak di permukiman mereka. Sebagian warga mengaku merasa mual dan susah tidur akibat bau tersebut. Sejauh ini pihak Pertamina telah memberikan layanan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan. Namun karena dampak dari tumpahan minyak belum juga teratasi, masyarakat kini mulai merasa resah. Tumpahan minyak masih menyelimuti perairan, khususnya di kawasan pesisir Balikpapan. Tim gabungan dari BPBD dan Pertamina terus berupaya menyemprotkan cairan kimia untuk menetralisir tumpahan minyak agar tidak membahayakan warga. Ada sudah pusing-pusing, mual-mual. Nanti sebentar lagi kita hubungin rumah sakit Pertamina untuk mengadakan pengobatan. Jadi sudah mulai terserang penyakit, Pak? Iya. Terus untuk bau gimana, Pak? Bau masih menyengat.